Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Berpendidikan tinggi memang menjadi dambaan setiap orang. Sebab di era modern ini untuk meraih kesuksesan salah satunya dengan cara perbekalan pendidikan yang tinggi. Namun meski demikian ternyata tak semua kesuksesan itu harus didapat dengan pendidikan yang tinggi. Buktinya masih ada sebagian orang yang sukses berkat kerja keras dan skill yang dimilikinya. Hal itu sesuai dengan beberapa artis Indonesia ini. Ternyata mereka meski tidak berpendidikan tinggi berhasil menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Bahkan para artis tersebut diketahui tidak lulus SMA. Biar Pekam Lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut beberapa artis super kaya ini ternyata tidak lulus SMA. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat yang berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Number 6. Inul Daratista. Pedangdut yang dikenal dengan goyang ngebornya ini merupakan salah satu penyanyi yang cukup sukses dan fenomenal. Sukses di dunia hiburan dan menjadi public figure yang kaya raya ternyata perempuan kelahiran Pasuruan 21 Januari 1979 ini memiliki latar belakang pendidikan yang biasa saja. Diketahui jika pelantun lagu Mawar Putih tersebut tidak lulus SMA. Number 5. Randy Pangalila. Aktor tampan yang kini menekuni dunia MMA ini merupakan pria berdarah Manado yang memutuskan untuk berhenti sekolah lantaran fokus berkarir. Ia lebih memilih mengenyam SMA lewat homeschooling. Kerja keras dan pengorbanan yang ditempuh olehnya mengantarkan pemeran Nada Cinta ini memiliki karir yang cukup cemerlang di dunia hiburan. Dengan demikian, maka suami dari Chelsea Frank tersebut masuk dalam catatan artis yang juga memiliki materi yang cukup berlimpah. Number 4. Zaskia Gotik. Penyanyi dangdut yang memiliki nama asli Surkiani ini termasuk pada deretan artis tanah air yang tidak lulus SMA. Keterbatasan ekonomi dalam keluarganya menjadikan ia untuk fokus mencari nafkah. Bermodal suara yang dimiliki dan perjuangan panjang yang dilalui mengantarkan dirinya menjadi penyanyi dangdut papan atas Indonesia. Kini perempuan yang tidak lulus SMA tersebut telah tumbuh menjadi public figure yang sukses dan kaya raya. Namun menurut kabar yang beredar ia mengikuti ujian kejar paket B dan C untuk SMP dan SMA. Number 3. Aliando Syarif. Tak disangka jika aktor tampan berdarah Arab ini termasuk dari bagian artis yang tidak lulus SMA. Ia mengambil keputusan yang demikian karena dirinya ingin lebih fokus dengan karirnya di dunia hiburan. Ternyata pengorbanan yang dilakukan oleh pria kelahiran Jakarta 26 Oktober 1996 ini tidak sia-sia. Buktinya kini dirinya tumbuh menjadi seorang artis yang sukses, fenomenal, dan kaya raya. Number 2. Nia Ramadhani. Artis cantik ini sempat menjadi sorotan publik lantaran dirinya dipersunting oleh Anindra Ardiansyah Bakri yang tak lain adalah seorang konglomerat yang cukup populer di Indonesia. Selain memang dirinya kerap menjadi perbincangan karena penampilannya yang modis dan seksi. Selain daripada itu, menantu dari Abu Rizal Bakri ini ternyata memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya di bangku SMA. Lantaran ingin lebih fokus berkarir di dunia hiburan. Namun menurut kabar yang beredar bahwa ia melanjutkan sekolahnya melalui homeschooling. Bintang sinetron putri nomor satu ini dikenal sudah lama terjun di dunia hiburan. Pantesan jika dirinya menjadi seorang artis yang sukses dan kaya raya. Number 1. Raffi Ahmad. Wajahnya sudah menjadi teman di setiap waktu senggang kita.
sebab suami dari Nagita Slavina ini selalu menghiasi layar kaca. Menjadi artis yang sukses ternyata anak dari Mama Ami Konita ini tidak mengenyam bangku SMA. Ayah dari Rafathar tersebut tidak melanjutkan ke sekolah menengah atas karena pada saat itu dirinya menjadi tulang punggung keluarga. Ternyata kerja keras dan pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Kini telah tumbuh besar menjadi seorang public figure yang sukses dan kaya raya dengan segudang bisnis miliknya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang, jangan lupa di-subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih.